Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arman Ilyas Saribula di TV Online, Informasi Tanpa Batas. Inilah Lintas Daerah. Pemirsa, Himpunan Mahasiswa Islam dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersama masyarakat adat Akelamo menuntut pemerintah Kota Tidore melakukan ganti rugi atas lahan warga yang digusur. Masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Akelamo ini meminta proses penggusuran dihentikan. Wali Kota Tidore segera membentuk tim untuk menginventarisir lahan warga yang terkena penggusuran. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Aliansi Masyarakat Adat Akelamo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan, Senin 3 April. Masa yang terdiri dari elemen mahasiswa HMI dan PMII cabang Tidore ini bersama masyarakat Akelamo meminta pemerintah daerah harus mengganti rugi lahan yang akan digunakan PT Tidore Sejahtera Bersama untuk penanaman kelapa ganja. Masa yang meminta sharing dengan pemerintah Kota Tidore diterima langsung Wali Kota Tidore Ali Ibrahim di Aula Nuku kantor Wali Kota Tidore. Di depan orang nomor 1 di Kota Kaki Gunung Tidore ini, pengunjuk rasa yang didampingi Jojau Kesultanan Tidore, Amin Faruk dan Koordinator Aksi Irham Muhammad menyampaikan beberapa tuntutan. Masa meminta agar proses penggusuran lahan dihentikan dan meminta terlebih dahulu dilakukan ganti rugi lahan milik warga yang terkena gusur. Di hadapan masa aksi, Wali Kota berjanji akan mengganti rugi lahan masyarakat yang terkena gusur. Selain itu juga, Wali Kota akan membentuk tim guna melakukan inventarisir di lapangan. Dari Kota Tidore, Maluku Utara, Haryanto Daud, TVO melaporkan.